Bang Billy, kita sebenarnya mau kemana sih? Mau ngapain? Masih pakai jas biru panas gua. Ya Allah, nanya mulu war. Emang lu nggak tahu kita lagi di mana? Hah? Di mana ini? Ini kita lagi ada di taman mini. Jadi guru TK. Hah? Kok guru TK? Ya kan gini menyenangkan tuh kayak kita, widih. Beda, kalau kita kan taman mini. Taman mini tuh ya bisa jadi kayak kita tuh jadi karyawan. Karyawan apaan? Ya jadi manajer atau enggak jadi apa tuh yang bersih-bersih kan bisa. Enggak. Udah lu ikut gua aja lu. Enggak, tolong. Gua diculik. Apaan? Enggak ngapa-ngapain juga. Gua bersih sama lu. Ih, ngapain-ngapain juga. Tolong. Bapak ini fashionable tahu. Tolong. Ini kata gua kucing. Epic kucing. Kucing. Jangan. Eh, lu enggak tahu kita artis, eh. Berhenti jauh banget lu mobil, hei. Mundur dikit. Biasanya kalau artis tuh dikarpetin, dipayungin, pintunya ngegeser sendiri. Kalau lo kan nanti dikain kafanin. Iya, bintamin tuh jam jalik. Ih, mau ngapain? Bang Billy. Ih, Bang Billy kata gua. Bang Billy. Emang gua, ih, Bang Billy. Bang Billy, ha. Bang! Tolong! Tega banget sih, emang gua kambing ntar di sini. Kayak diapain aja sih, War? Ya kan emang diapa-apain sama lu. Kan gua juga mau Alidai, Lodai, apa ya? Kolodai, apa ya? Holiday. Lohidai. Holiday. Holiday. Udah tenang, lu sini. Udah. Pokoknya intinya adalah, tolong. Gua akan kasih surprise buat lu. Tolong! War, ntar saking orang apa, War? Saking gua mau ngapa-ngapain lu, War. Ya emang mau ngapa-ngapain ini? Mau ngapa-ngapain apa sih? Jangan maksa-maksa. Nggak ada maksa-maksa. Daripada lo repot ya, lo dengerin musik sambil matanya ditutup. Ih, gak mau, masih mata gue tutup. Gak selama-lamanya, insya Allah. Iya bang, kalau ngomong ah, mau ah. Gak apa, jangan pak, cepet pak. Bang, udah masih pake ditutup tuh, an. Enggak. Curigaisin kalau begini. War, gak denger gua. Hah? Ini denger kelihatan. Ini kerjaan gak gampang, War. Ini... Gak takut ah, pulang aja. Pak, nanti ke rumah saya ya pak, ke Cibubur ya pak. Jangan, pak. Udah pokoknya pak, kita masuk ke dalam pak. Pak, nanti di depan itu kurang lebih 2 menit, itu ada jembatan. Kemudian pas di jembatan kan di bawah itu kan ada rel kereta pak. Nanti Anwar di pinggir jembatan, amit, saya dorong. Amit. Bang Billy kalau ngomong dia aja sembarangan. Maksudnya saya dorong masuk ke kereta. Oh. Nah, War, mata lo jangan dibuka. Itu, Anwar mana pak? Anwar, tolong. Ya, ayo, hati-hati. Mata lo jangan dibuka. Telinga lo jangan dibuka juga ya. Aduh, gak kedengeran. Iya. Bang, nggak. Oh. Nggak aman. Oh, Bang Billy. Yuk, nggak boleh dibuka ya. Airponnya sama penutup matanya ya. Ini bukan hewan kan? Enggak. Ini kita lagi berada di suatu tempat. Yuk. Yuk. Naik ke atas. Ke atas mana? Sini. Tinggi. Nah. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, aku artis. Kebetulan terkenal juga sih di sini. Ya, kenal saya enggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Nonton di Trans 7 ya, bikin seneng ya. Ini kebetulan istri saya. Istri saya kebetulan ini Anwar. Ini Anwar. Saya pengen ketemu sama Ibu Amel Karla. Bukarla. Oh, Bukarla maksudnya. Itu mah artis Amel Karla lagi dengerin lagu acup gitu. Ibu Karla di mana, Mas? Di ruang kurkulim ya. Oke, kalau gitu makasih ya, Mas ya. Makasih, Mbak. Bang, gua bukain ya, Bang. Jangan, enggak boleh. Harus jujur dong. Enggak boleh di mata lo dibuka. Harus jujur. Lu yang enggak pernah jujur. Afgan. Afgan siapa namanya? Faik, Bang. Mas Faik, kira-kira ruang kurikulum di mana ya? Oh, jangan. Di sana? Iya, di sana. Makasih ya. Iya. Enggak boleh dibuka. Apaan lu pegang? Itu teman gua. Pokoknya penutup matanya enggak boleh dibuka, terus earphone-nya enggak boleh dibuka ya. Yuk kita ke ruang kurikulum yuk. Abang. Iya, Bang. Ya, hidung War. Ini di mana, Bang Billy? Tolong. Gua pulang aja, gua buka ya. Bang, gua pulang aja, Bang. Hati-hati ada tong sampah. Telat, udah jatuh, belum ngomong. Ini kita nyari ruang kurikulum nggak nyampe-nyampe. Gede banget ini sekolah nih ya. Ibu Kala kemana ya? Bang, ruang kurikulum. Nah, ini dia. Menjadi siapa sih sebenarnya? Tenang aja. Gua buka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak Ibu. Siapa
denger. Mohon maaf sebelumnya Ibu Carla mana? Saya janjian sama Ibu Carla. Iya, Ibu Carla mana? Saya Ibu Carla. Halo Ibu Carla, ya, salam kenal Billy. Kenal gak? Iya. Kenal. Ini Anwar, ibu-ibu bapak-bapak guru. Ya. Tenang War, ini surprise buat lo War. Lo pasti seneng banget War. Takut. Ya. Siap ya, ibu-ibu bapak-bapak siap ya? Siap. Kita ya. Sambut Anwar. Dan ini dia. Boleh buka? Ini mana ini? Di mana ya? Tahu gak? Tahu gak? Di mana? Ini sekolahan gue. Ibu, bapak guru tuh. Ya Allah ibu. Halo bapak, salam kenal ibu. Itu kepala sekolah kita. Ya, ibu. Salam kenal. Halo ibu, salam kenal. Gimana? Aduh, aku gak berangkat aku. Gimana? Perasaannya ketemu sama bapak ibu guru. Aduh, gue takut dikulitin di sini bang. Nanti pemirsa ini yang membuat kita penasaran sosok Anwar ini di sekolah seperti apa sih? Karena kan kita tahu ya Anwar ini sekarang udah jadi terkenal. Ya alhamdulillah. Bisa dikenal banyak orang. Saya mau nanya nih, kira-kira siapa yang bisa jawab? Nah, untuk karakter Anwar sendiri kalau di sekolah itu seperti apa sih? Apakah memang dia apa? Seperti kayak di TV yang memang apa? Ya lucu, yang kemudian lucu. Lucunya begini, ya, gitu, mau ngapain itu? Seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Bener banget tuh kak, dia suka nari. Nari. Tarinya tari Betawi lagi. Tari Betawi. Iya. Iya lagi nah, bener. Kalau sekolah Anwar di sini dia ngambil jurusan apa? Jurusan Kampung Melayu apa jadi kan? Gak dong, Pondok Ranggon, Bambu Apus. Emang di sini jurusan apa aja bu? Tata boga, tata dado, perhotelan. Oh, tata boga, perhotelan, busana, ada RPL, busana, RPL ya, RPL, IT, terus ULW, biasa, ULW itu apa? Layanan wisata. Kalau ya bisa dibilang ya jiwa-jiwa muda kan biasa tuh kalau di sekolah tuh apa sih kalau nggak bolos gitu ya? Kalau Anda sendiri sebenarnya pernah bolos nggak sih maksudnya dari rumah izin sama orang tua nih sekolah pernah nggak ibu bapak? Itu ngantukan, ya. Ngantuk kan? Di kelas tidur. Habis begadang wah. Kabur ke kantin. Ih jangan dibilangin dong. Di kantin gak bayar. Ya. Masa Pak Ji artis gak bayar ke kantin ya? Sampai sekarang belum dibayar. Ibu mohon maaf sini Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Zulfa. Ibu Julfa mau cerita tentang Anwar ya, gimana Ibu? Iya, kalau Anwar ini kalau misalkan lagi di kelas itu suka bolak-balik ke toilet. Jadi dia kayak nggak betah di kelas. Nggak betah di kelas. Ngapain ke toilet? Bukan pipis, bukan memapuk, tapi... Dandan. Anwar pintar atau memang kurang pintar Ibu, Bapak Guru? Ibu aja kan tahu. Guru matematika. Kalau bolak-balik sih, sesuai dengan orangnya klaim-klaim. Dulu Pak Jisar tuh paling takut kalau udah kakinya gini-gini nih ke kelas, udah, oh Pak Jisar takut nih. Langsung duduk pindah paling belakang, karena matematika aku gak bisa matematika, gak bisa bahasa Inggris. Pokoknya pendidikan formal yang aku gak suka. Banget lo War ya. Sumpah, bener bang. Ibu, bapak, boleh gak kita berdua jadi bapak-bapak guru? Boleh. Saatnya kita berdua akan menjadi ibu dan bapak guru, maksudnya bapak-bapak guru ya. Bapak-bapak guru, kita bakal bikin senang semua yang ada di sini ya. Oke. Bu Susi. Oh, pemain bulu tangkis ya? Susi Susanti itu beda. Ini Ibu Susi siapa? Susi Milikiti. Bukan dong, Ibu Susi siapa? Ibu Susi Wahyuni. Pak Anwar dan Pak Billy, kebetulan banget nih pada datang. Yes. Saya ada rapat dengan kepala sekolah dan tim manajemen. Uh-huh. Nah, silahkan kalian mengajar. Tolong ajar murid-murid saya okay. dengan sebaik-baik. Siap, Ibu Susi. Okay. Pokoknya anak-anak murid Ibu Susi bakalan anak-anak yang menjadi pintar depannya. Amin. Oke, okay, siap ya. Kita langsung aja learning by doing praktek ya. Praktek. Yes. Ya, kita akan praktek. Jadi nanti aku bakal milih ada beberapa anak di sini ya. Nih, udah Ibu siap. Kok Ibu udah Bapak siapin ya? Bapak. Iya, udah Bapak siapin ya nama-namanya akan menjadi dua kelompok. Oke. Jadi
Jadi nanti kita akan memberikan waktu 5 menit buat kalian ya. Terusnya selesai enggak selesai harus dikumpulkan. Pokoknya kalian bisa, mau tadi kan kita materi belajar kita tentang mix and match ya. Mix and match. Musana dan juga tusuk jelujur ya. Yeah. Jadi kalian bisa mengaplikasikan dan nanti kita siapkan juga ada modelnya. Oke, okay, kalau begitu pemirsa dan kedua tim langsung aja kita praktek ya, setuju? Setuju. Dia akan juga barang-barang untuk kalian semua. Nanti kalian praktekin, kemudian kalian pasangin ke model aslinya ya. Gini-gini aja ada sinyalnya gue ya. Jadi gimana Anwar, udah ada dua cewek cantik ini? Nah, udah ada model di sini. Jadi nanti kalian mix and match ya, tampilan 80-an di sini udah ada barang-barangnya. Betul. Kita hitung 5 menit ya. Iya, dan juga ada challenge di sini. Kan ada kain nih. Kainnya itu bolong kan? Sulap. Bukan sulap dong. Ngapain? Enggak kenapa-napa. Kita akan kasih waktu selama 5 menit saja. Untuk itu kita countdown. 3, 2, 1. Lima, empat, tiga, dua, satu, waktunya habis. Angkat tangannya. Resepnya apa? Untuk dipakai kemana? Dan terinspirasi dari apa? Boleh ketuanya? Biasa kayak orang-orang Eropa gitu kan, kayak mau dinner atau gimana. Cuman karena pakaian warna hijau, biasa dipakainya buat siang hari. Ke kebon. Iya, ke taman, ke taman. Terus ini mana ya jelujurnya? Ini. Ya. Jelujurnya belum jadi. Tepuk tangannya dong teman-teman. Tapi sayang sekali untuk ini, untuk modelnya udah sangat bagus sekali ya. Bajunya juga udah sangat bagus sekali, tapi ya sayang sekali pengaplikasiannya tusuk jelujurnya belum. Dan selanjutnya kita akan melihat tim warna biru. Kira-kira modelnya didandanin ala-ala apa ya? Boleh dijelasin ketuanya. Oke, jadi tema kita itu tema Prancis. Prancis? Iya, berlatar Prancis. Ala-ala Prancis. Iya. Ceritanya seniman yang besar. Dia apa peran kakak ini tuh ceritanya sebagai seorang seniman. Kayak dari topinya topi-topi painting. Terus baju ini bisa dipakai buat occasion kayak mungkin ke galeri. Atau bangunan-bangunan bersejarah di Prancis. Oke, okay. Untuk itunya jelujurnya di mana ya? Ini. Wow, jadi cincin. Tadinya mau jadi gelang tapi kurang cukup. Tepuk tangan. Ini berarti ala-ala wanita-wanita Prancis ya. Prancis kayak croissant ya. Croissant. Iya. Kita akan menilai. Yes. Untuk pemenangnya. Juara pertama dengan nilai ini 1 sampai 10 ya. Yang menang akan kita topiin ya. Iya. Dengan nilai 9,5. Jatuh kepada pemenangnya adalah tim dengan nilai 9,5 Indiro. Karena dia tepat waktu, jelujurnya di aplikasi ini, kalau ini jelujurnya belum selesai. War, kita sudah jadi guru War. Udah. Jadi Pak Guru. Iya. Yeah. Next kita akan ke suatu tempat. Mana? Udah lihat gua aja. Takut ah. Bang jangan. Abang.